Okey, hari ini kita akan memulakan kelas. Sebelum kita mulakan kelas, saya minta semua tanda tangan dan baca doa. Saya nak minta Iman Razik lah bacakan doa. Mana Iman Razik? Okey, Iman Razik. Ada tak Iman Razik tu? Okey, tak apa. Kita baca sama-sama eh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, saya minta awak untuk mutekan semua mutekan awak punya mikrofon supaya awak boleh dengar dengan jelas suara saya. Okay, mutekan semua mikrofon. Tapi bolehlah buka kamera. Saya nak tengok muka awak. Tunjuk. Tunjuk sikit muka. Okey. Semua sihat ke? Buat macam ni kalau sihat. Okey. Sekejap eh. Okey, jadi. Okey, hari ni kita akan memulakan kelas kita. Muhammad, boleh tak tolong mutekan awak punya mic supaya kawan-kawan lain dengar suara saya. Saya nak cakap. Okey, jadi hari ini saya nak bagi tahu awak, okey, untuk tahun 4 saya akan ajar matematik. Okey? Dengar eh? Semua dengar eh? Okey. So untuk tahun ni awak akan belajar matematik dengan saya lah. Okay, jadi untuk kelas 4 Ihsan dan 4 Ikhlas, okay, awak akan bersama-sama saya dalam kelas matematik. Okay, jadi agak-agaknya hari ni kita nak belajar tajuk apa? Okay, okay, macam biasa setiap kali awal tahun, awal-awal nak mula belajar, okay, awak akan belajar tajuk atau topik berkaitan dengan nombor. Okay, kenali nombor dan tulis nombor. Okey, jadi sekarang ni saya nak awak buka buku teks muka surat pertama. Buku teks tahun 4. Tahun ni awak dah tahun 4 kan? So buka buku teks muka surat pertama. Maklima. Ya, saya. Ada buku lah Maklima. Tak ada buku tak apa. Saya akan tunjukkan dekat awak punya skrin. Okey? Sekejap lagi saya tunjukkan dekat skrin awak. Siapa yang belum tulis kehadiran, boleh tulis eh. Saya takut saya tak perasan. Okay. Okay, so kita akan mulakan dengan tajuk pertama lah. Boleh tak? Adakah yang tak mute tu? Boleh ke tolong mute? Okay. Nampak tak buku? Buku ni nampak tak? Yang saya sharekan dekat awak ni. Okay, jadi hari ni. Sekejap eh. Okey, hari ini kita akan memulakan kelas dengan tajuk yang pertama. Tajuk pertama. So, buka muka surat pertama. Muka surat satu. Okey, macam saya tunjukkan dekat awak. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tajuk nombor dan operasi. Topiknya adalah kenal dan tulis nombor. Okey, untuk kenal dan tulis nombor ni, yang pertama sekali awak kena faham berkaitan dengan
nombor-nombor dan digit-digit yang diberikan. Maksudnya kat sini, kalau tahun lepas awak belajar sehingga ribu, tahun ni kita akan masuk sehingga ratus ribu. Maksudnya kita akan fokuskan kepada puluh ribu. Okey? Faham tak? Manima tak jelas lah suara Manima. Tak jelas eh? Tak dengar suara saya. Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Okey. Okey, jadi hari ni dengar. Okey, jadi hari ni kita akan lihat macam mana kita nak kenal nombor daripada RM100,000 hingga RM100,000. Boleh tak saya nak minta mute kan? Siapa yang belum mute tu? Okey kan, kat kawan-kawan tak dengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Faizal. Baru masuk ya. Okey. Jadi ya eh. Window. Okey. So hari ni kita akan belajar berkaitan dengan nombor dan operasi dengan subtopiknya kenal dan tulis nombor. Saya faham kalau sebelum ni anak-anak mesti lupa. Apa tu Mualimah nak kenal macam mana, nak tulis macam mana? Okey, jadi hari ni saya akan tunjukkan satu persatu supaya awak faham. Okey. Sekarang ni cuba awak tengok dekat skrin. Okey. Untuk kita sebut dan kenal nombor tu, kita kena tahu rumah nombor tu. Okey, contohnya rumah nombor yang saya tunjukkan dekat skrin sekarang. Okey, kita akan mulakan dengan yang paling hadapan kat sini. So kalau dulu kita mula daripada sah, sekarang ni kita akan mula dengan belah kiri lah, dengan ratus ribu. Okey, ratus ribu ni disebut rari. Ratus ribu. Okey, Habri ada tak kat situ? Okey, awak boleh unmute kan awak punya mic. Okey. Okey, Habri, saya nak tanya awak eh. Puri ni apa, puri? Ha? Puri? Puri, puri ni apa? Puri ni. Puluh ribu. Okey, puri ni puluh ribu. Kalau ri? Ribu. Ribu. Kalau ra? Ratus. Ratus. Kalau pu? Puluh. Puluh. Dan kalau sa? Sa. Satu nombor. Jadi sebelum awak nak nak klasifikasikan atau awak nak letak satu-satu nombor tu dengan sebutan apa, awak kena faham dulu rumah nombor. So ini nama dia adalah rumah nombor. Awak bila awak faham berkaitan dengan rumah nombor ni, baru awak boleh tulis satu persatu dengan betul. Okey, setakat ni faham ke apa yang saya cakap? Habri faham tak? Faham. Okey, yang lain semua faham eh? Okey, jadi yang pertama sekali kalau awak nak sebut nombor, awak kena kenal dulu rumah nombor. Jadi ini adalah rumah-rumah nombor. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada rumah nombor yang saya akan tunjukkan dekat awak. Okey, dekat buku teks sekarang, awak buka muka surat pertama. Okey, semua buka muka surat pertama. Mak Lima, saya belum dapat buku matematik. Okey, yang belum dapat tengok dekat yang saya share, okey? Saya akan sharekan. Okey, boleh tengok dekat saya share. Aku terpesona. Siapa pula yang menyanyi tu? Dani. Isma Dani, tengok betul-betul saya ajar ni. Sekarang tak faham, siap awak dengan saya. Okey. So buka dulu buku teks, kita akan tengok yang pertama berkaitan dengan kenal dan tulis nombor. Jadi kita akan pergi satu persatu. Tajuk ni. Okey, buka dulu. Buka yang muka surat pertama.
Kan saya takut ada orang yang nak join. Sekejap. Lois balik ni. Bro. Okay, tak ada lagi. Okay. Nampak tak? Saya takut awak tak nampak lah. Okay. Saya dah besar kan? Okay, yang pertama kita akan tengok muka surat pertama ni. Okay. Dekat muka surat pertama. Okay, dekat muka surat pertama ni kalau awak tengok, kita ada papan skor. Okay, so papan skor ni dia menunjukkan markah-markah yang yang pelajar-pelajar di sebuah sekolah dapatlah untuk kuis tahun. Okey. Yang pertama kita tengok Afini. Afini ni nombor dia 15216. Jadi sekarang ni kita nak kelaskan nombor-nombor ni ke dalam rumah nombor supaya awak lebih faham untuk sebutkan berapa nombor-nombor yang saya tunjukkan, okey? Okey. So sekarang saya akan sharekan rumah nombor yang kita kena buat sebelum kita sebut supaya tak salah. Tak adalah awak tertukar-tukar kan? Okey. Sekejap. Rumah Allah. Rumah nombor. Okey, so kita akan tengok rumah nombor. Okey, macam saya tunjukkan dekat dalam saya punya skrin ni, kita akan kelaskan sesuatu nombor tu mengikut rumah nombor dalam digit dan juga perkataan. Okey, saya nak minta Iman Razik. Iman Razik ada? Boleh unmute kan awak punya suara. Mic. Iman Razik ada tak tu? Tak dengar pun suara Iman Razik. Kuat sikit, kuat sikit. Yang lain, yang lain unmute. Yang lain unmute kan? Okay. Okay, Iman Razik. Okay. Saya nak awak jawab soalan saya eh. Okey, kita akan letak, kita akan letakkan satu persatu nombor ni dalam rumah nombor mengikut yang diberikan. Okey, Iman Razik, kita mulakan dengan nombor satu dekat hadapan ni. Okey, agak-agak awak, nombor satu ni rumah apa? Bagi tahu saya. Satu ni rumah apa, Iman Razik? Puri ke, ri ke, ra ke, pu ke, sa? Satu ni. Sa. Puri. Mandai Faizah tu. Saya tak sebut nama dia. Okay. Puri. Jadi satu ni kita letak dekat puri. Puri ni 10,000 lah. Okay. Lima. Lima kita nak letak kat mana, Iman Razik? Lima nak dekat, letak ribu. Ribu. Okey, lima kita dekat letak ribu. Dekat apa? Ribu. Okey, dua. Dua nak letak kat mana? Ratus. Ratus. Satu nak letak kat mana? Puluh. Puluh. Okey, enam nak letak kat mana? Sa. Sa. Okey. Terima kasih, Iman Razik. Okey, seterusnya saya nak Asyhadatul Iman. Asyhadatul Iman. Boleh unmute kan awak punya mic? Ada tak Asyhadatul Iman? Saya rasa ada Iman tadi. Mana Iman? Iman? Iman ada tak? Ya. Okay. Pak Iman, tadi Kak Alisha mana? Kak Alisha nak masuk? Kejap saya ni. Saya kena admit dekat lain. Kejap. Okay. Asyhadatul Iman. Awak bersedia eh. Tak ada pula. Dia dah keluar. Okay. Okay. Saya ada tak mohon mah? Ada. Faizal ada. Jangan risau. Faizal sentiasa ada. Okay. Asyhadatul Iman. So sekarang kita kena letakkan satu persatu digit yang kita dah letak dalam rumah tu ke dalam perkataan. Okey, satu ni kita nak tulis apa?
Kejap, Iman kejap. Kejap lagi saya tanya balik. Okey, satu ni kita tukarkan je kepada perkataan. Okey, satu ni jadi satulah. Satu. Okey, lima jadi lima. Okey, dua. Samalah dua. Cuma kita kena eja lah. Okey, satu ni pun satu. Dan enam, enam. Okey, sekarang ni kita nak tuliskan dia. Kita nak gabungkan dia supaya menjadi satu satu nombor yang lengkap lah. Okey, Asyaratul Iman, awak boleh unmutekan awak punya mic. Okey, sekarang ni awak cuba sebutkan nombor ni ke dalam perkataan yang betul. Cuba sebut kat saya. Apa sebutan yang betul? Belum. Cuba Iman sebutkan. Ini kita kena buat mengikut dia punya ni lah, dia punya kategori lah. Macam ni kena sekalikan. Yang belakang ni kena sekalikan. Rumah ratus, puluh dan sah sekalikan. Rumah ratus ribu, puluh ribu dan ribu sekalikan. Okey, jadi satu lima ni kita nak sebut apa Iman? 15,000. Okey, bagus. Kita akan sebut dan tulis dia 15,000. Okey, lagi? Berapa tu? 200. 200. 200? 6. 200 berapa? 200? 200 berapa Iman? Ini sekalikan je. 16. Okey, bagus. 216. 216. Okey. Jadi, ini adalah nombor yang lengkap lah. Macam mana kita nak sebut dan kita nak tuliskan. 15,216. Okey. So, ini soalan pertama. Kita tengok pula soalan yang kedua. Soalan kedua ni dia lebih susah sebab dia ada sifar dekat tengah-tengah ni. Okey, saya nak Isma Dani yang jawab. Isma Dani, awak boleh jawab soalan saya ya. Nampak macam begitu gembira hari ni. Okey, Isma Dani. Mana Isma Dani? Yang belum tulis nama, okey? Okey, kalau macam tu saya nak Faizal lah yang jawab soalan saya. Nampak penuh bertenaga hari ni. Okey, Faizal. Okey, satu ni kita nak letak dekat mana? Dekat 100,000 ke 10,000? Faizal? Muhammad bin Abdullah, boleh tak mutekan awak punya mic? Okey, Iman Hakim lah. Iman Hakim boleh unmutekan awak punya mic. Iman Hakim. Iman Hakim, dengar tak Muhammad sebut? Okey, Iman Hakim. So, awak jawab soalan ni eh. Okey. Satu ni kita nak letak dekat rumah mana? Puri. Dekat rumah? 10,000. Okey, 10,000. So kita letak satu dekat 10,000. Tiga dekat mana tiga? Ribu. Ribu. Tujuh nak letak kat mana? Ratus. Ratus. Okey, kosong nak letak kat mana? Puluh. Puluh. Okey, satu nak letak kat mana? Sa. Okey, untuk soalan yang ni kita ada lain sikit sebab kita ada kosong dekat rumah puluh ni kan. Okey, jadi kita akan tukarkan dia kepada perkataan. Okey, satu ni macam biasalah kita akan tulis satu. Tiga ni pun tiga. Tujuh, tujuh. Okey, kalau kosong kita nak buat apa Iman Hakim? Nak tulis apa dekat kosong ni? Iman Hakim. Sifar. Ya? Tulis sifar. Okey, kita tak perlu tulis apa-apa kalau nombor yang ada ni adalah sifar. Kita tak perlu tulis sebab nanti bila kita nak satukan semua nombor, sifar ni kita tak perlu sebut. Sebab dia tak ada. Jadi sifar ni tak perlu tulis apa-apa. Okey? Faham?
Okey, satu ni kita tulislah. Faham. Okey, saya nak Najwa Nurjannah ada. Okey, terima kasih Iman Hakim. Najwa Nurjannah ada. Ha, Najwa ada tak Najwa? Okey, Najwa, cuba cakap sikit. Dengar tak Mak Limah cakap? Dengar. Okey, Najwa. Jadi, apakah sebutan kepada nombor ini? Apa sebutan lengkap kepada nombor yang saya tunjukkan dekat awak ni? Cuba sebut. Okey. Sebelum awak nak sebut, kita akan tengok terus satu ni. Ha, yang ni kita kena tengok sekali. Okey, yang ni kita kena tengok sekali. Yang ni kita tengok kejap lagi. Yang pertama kita tengok kategori yang ni dulu. Ha, yang ni dulu. Okey, nak sebut apa tu? Kalau satu. Loh, saya tak nampak. Ya? Tak nampak. Ah, saya tak nampak. Ah, kejap. Nampak. Sekejap, Mak Limah buka sekali lagi eh. Okey, nampak tak? Tak nampak. Ah, kejap. Dia tengah. Okey. Tadi? Ah, nampak tak? Nampak dah? Nampak. Ayu tengok muka Mak Limah je, Mak Limah. Tak nampak ke? Kenapa tak nampak? Okey, nampak dah eh? Nampak. Okey, cuba tengok rumah nombor yang saya tunjukkan dekat awak ni. Najwa, macam mana kita nak sebut nombor ni secara lengkap? Mula-mula awak tengok 13. 13 nak sebut apa? Najwa? Tak ada pun. Tak ada? Lah. Saya tak nampak ke yang tadi tu? Kejap. Nampak. Tak nampak. Mak Limah. Dah nampak belum? Kamera Mak Limah tak ada lah. Tak nampak. Nampak. Okey, yang tak nampak tu tak apa. Awak dengar je saya cakap. Okey, Inani nampak tak? Nampak. Okey, Inani nampak. Okey, kejap lagi. Najwa nampak tak, Najwa? Najwa nampak tak? Hello, Abri. Suara Najwa tak dengar lah. Okey, tak apa. Kejap lagi kita panggil Najwa eh. Okey, Inani. Inani unmute kan awak punya tu. Suara Najwa slow sikit. Okey, Inani. Cuba sebutkan. Macam mana kita nak sebutkan digit ni dengan lengkap. Cuba beritahu saya. 13,000. Okey, 13,000. 13,000. Okey, lepas tu? 700. Lepas tu berapa? 701. 701. Okey, bagus. Okey, itu adalah cara kita nak menyebut dengan lengkaplah nombor tersebut. Okey, seterusnya kita nak cuba tukarkan daripada perkataan kepada angka. Okey, so kat sini kita hanya masukkan dulu nombor dekat atas ni. Nampak tak saya tunjuk apa? Nampak tak? Komputer, Mak Limah. Nampak? Tak. Oh, ni mesti line nampak. Saya. Nampak dah? Nampak. Siapa yang tak nampak tu cuma tangan? Nampak dah? Tak nampak. Muhammad Bayar belum nampak. Kejap. Saya sharekan sekali lagi eh. Saya harap awak nampak lah. Minta maaf lah. Oh, tak berapa jelas. Tak apa, nanti Mak Limah sharekan dengan awak sekali lagi. Okey, nampak tak? Tak. Tunggu kejap, dia lambat sikit tu. Nampak. Nampak dah eh? Tak nampak. Fahimnya akan nampak tak apa. Muka Mak Limah je, Mak Limah.
Awak tengok je pukul Mu'alimah terangkan dekat awak. Nanti awak tengok balik video yang saya share kan ni. Okay? Okay. Saya nak tanya Intan. Intan nampak tak Intan? Tak juga. Nampak UI kau buat apa? Okay. Siapa yang nampak angkat tangan? Saya nak panggil orang yang nampak ni. Saya tak nampak. Faizal daripada tadi tak nampak. Okey, Iman Hakim nampak. Okey, saya panggil Iman Hakim lah sebab Iman Hakim nampak. Okey. Mula-mula kita akan masukkan perkataan ni ke dalam rumah-rumah yang Mu'alimah dah tulis ni, okey? Okey, Iman Hakim yang pertama, dua. Dua kita nak letak kat mana? Rari ke puri ke ri? Kalau dua ni. 10,000. 10,000. So, 1,000. Dua ni kita akan letak dalam 10,000. Okey, sekejap eh. Okey, dua ni kita akan letak dalam puri. Kita letak dalam puri dua. Digit ni kita tukarlah kepada angka. Okey, dua. Okey, 9. Okey, 10. 10 ni agaknya berapa nombor dia, Iman Hakim? Bila sifar. Dia kata 20, okey, dia akan jadi sifar. So sifar dalam perkataan kita kena tulis tak? Tak. Tak perlu tulis. Dalam digit sahaja kita tulis. Perkataan tak perlu tulis. Okey, 6. 6 ni dekat mana? 6 ni dekat mana? Enam ni dekat mana? Ra ke pu ke sa? Ratus. Ratus. So kita letak 6 dekat ratus. Okey. 600. Dekat 10 ni kita nak letak apa, Iman Hakim? Sifar. Sifar. Sebab dia tak nak saya nampak. Saya nampak. Okey, bagus. Saya nampak. Bagus, Faizal nampak. Okay. Ya, saya tolong. Okey, 8. 8 nak letak kat mana 8? Sa. Sa. Okey, so 8 kita letak dekat sa. Jadi dekat bawah ni kita akan tulis 8. Okey, jadi dia punya, kalau kita nak tukarkan dia kepada angka, okey, yang lengkap ni adalah 20,608. Okey, bila awak gunakan rumah nombor ni, awak sebenarnya akan lebih berhati-hatilah untuk tulis sesuatu nombor sama ada daripada angka kepada perkataan ataupun perkataan kepada angka. Sebab kita dah tulis secara jelas macam ni. So awak tak adalah salah bila nak exam nanti. Tapi awak tak payahlah nak lukis rumah ni cantik-cantik. Awak buat je rumah nombor macam kotak ni. Lepas tu masukkan nombor-nombor ni ke dalam tempat yang betul, bilik yang betul, okey? Okey, soalan yang seterusnya. Okey, yang ni saya nak, siapa volunteer nak jawab soalan ni? Angkat tangan sikit, saya nak tengok. Siapa yang, okey, Arifah. Arifah nak jawab soalan ni. Arifah nampak kan? Nampak. Okey, Arifah, kita akan masukkan satu persatu nombor yang ditulis ni ke dalam rumah, ke dalam bilik-bilik yang betul lah. Okey, 70. 70,000. 7 ni kita nak letak kat mana? Dekat 10,000. Dekat 10,000. So 7 ni kita akan letakkan dia ke dalam 10,000. Okey, Arifah. Sekarang ni dia kata 70,000. Jadi dekat rumah ribu kita nak letak berapa? 5 dekat kosong. Okey, sebelum kita nak letak 5, kita kena, kan 5 ni belakang kan. Jadi dekat tengah-tengah ni kita biarkan dulu. Kita ambil dulu. Okey, 15. Okey, Arifah, 15 tu berapa nombor dia? 15. Sebab ni banyak sangat kosong. 15 tu mana rumah dia?
Dekat 10. Okey, dekat 10 kita nak letak nombor berapa? Nombor kan 15. So satu. Nombor ni okey, 1. Jadi ni 1 lah. Okey, dekat sah kita nak letak nombor berapa? 5. 5. Okey, 5. Jadi bawah ni pun 5. Okey, agak-agak dekat tempat ribu dengan ratus ni berapa nombor yang kita nak letak? Sifar. Okey. 5. Ya. Okey, kalau sifar kita kena tulis tak dalam perkataan? Tak payah. Tak perlu, tak payah tulis. Kalau sifar ni kita buat-buat macam tak nampak. Sebab sifar ni memang tak ada nilai. Okay, so kita tak payah tulis. Jadi bila kita tukar kepada angka dia akan jadi 70,015. Okey. So ini adalah cara yang senang supaya awak lepas ni berhati-hati nak sebut dan nak tulis dalam angka. Okey, saya ada lagi satu soalan. Soalan ni siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, Iklima. Iklima nak jawab. Okey. Okey, kita tunggu Iklima kejap. So Iklima. Okey. Dua kita nak letak nombor dia dekat rumah mana? Dekat bilik mana? Ah, tak dengar lah kuat sikit. 10? 2,000. 2,000. 2 ni nak letak kat mana Iklima? 2,000. Tak dengar lah suara Iklima kuat sikit Iklima. 10,000. Okey. Kita letakkan 2 ni dekat 10,000. Puri lah. Sekejap eh. Okey. So 2 ni kita letak dekat puri. Okey. Tukar terus kepada perkataan 2. Okey. Sifar yang pertama nak letak kat mana? Dekat mana? 10. Sifar yang pertama nak letak dekat mana? Iklima punya line ni kot. Kasi tak dengar? 10. Dekat ribu. 10. Okey, dekat ribu dulu. Sifar pertama kita letak dekat ribu. Hai kawan Iman, apa khabar? Sifar kedua nak letak dekat mana? Tu, siapa tu? Ratus. Dekat ratus. So kita letak dekat ratus. Okey, sifar yang ketiga ni nak letak kat mana? Dekat mana? Puluh. Dekat puluh. 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 Empat. Puluh. Empat nak letak kat mana? Empat? Puluh. Empat. Empat. Tak. So empat ni kita letak, kita letak dekat? Tak. Okey, dekat sini kan banyak sifar kan Iklima. Sifar ni kita kena tukar kepada perkataan tak? Tak perlu tukarkan kepada perkataan. Kita biar je dia kosong macam tu. Okey. Okey, empat ni baru kita tulis dalam perkataan. Empat. Okey. Terima kasih Kima. Sekarang ni saya nak siapa lagi? Siapa lagi nak volunteer? Saya. Saya tu siapa tu? Saya. Inanida kita bagi orang lain. Faizal. Faizal nampak angkat tangan tu. Kita nak dengar Faizal. Okey Faizal. Mana Faizal? Hilang tak? Okey. Faizal sebutkan. Sebutkan nombor yang awak tengok ni dengan lengkap. Berapa nombor ni? Sebutkan. Berapa Faizal? Jangan. Jap. 2,000. Faizal. 2,000. 2? 2,000. 2,000 ke? 2,000. Betul ke 2,000 Faizal? Ini kan puri. Puri kan puluh. Ada nombor. Ada satu perkataan awak tertinggal. 20. Okey, 20,000. 20,000. Ok,
Okey, berapa? 20,000 berapa? 20,000 berapa ni? Berapa makan sekali ni? 20,000. 20 berapa? 20,000 berapa ni? 4. Ini adalah jawapan yang betul. Okey. Ha, faham tak cakap ni? Awak semua faham tak? Faham. Ha, senang je kan? Faham. Okey, boleh. Okey, boleh kita teruskan ataupun awak nak kita sambung minggu depan? Saya ada sikit je lagi. Besok minggu depan. Ya? Okey, tak apalah. Okey, minggu depan sambung. Sambung. Okey, kita sambung sikit je lagi. Lepas tu kita sambung minggu depan eh. Okey, boleh unmute dulu. Boleh mute dulu semua. Boleh mute dulu semua. Dah muak lima. Okay, kita sambung sikit je lagi. Lepas tu kita tengok minggu depan. Okay, jap. Dah. Jap eh. Alam. Okay, sikit lagi. Okay, sikit lagi. Sebelum kita habiskan kelas, saya nak masuk sikit lagi banding nombor. Minggu depan kita masuk lagi, tapi saya nak tunjukkan sikit je berkaitan dengan banding nombor. So banding nombor ni kita akan tengok nombor mana yang lebih besar dan nombor mana yang lebih kecil. Okey, untuk banding nombor ni, yang pertama sekali awak kena ingat bila kita nak bezakan dua nombor, kita kena tengok nombor yang bermula dengan depan sekali. Nah, macam saya tunjukkan ni. Nampak tak? Nampak ke tidak? Okey. Jadi bila kita nak banding nombor, kita kena mula dengan yang paling hujung belah belah kiri. Nampak. Ni. So kita kena tengoklah 100,000. Okey, bila kita tengok 100,000 ni, ada 7 dengan 6. Okey, maksudnya yang mana lebih besar? 7 ke 6? 7 lebih besar. 6 dia kecil. Jadi kita akan bagi tahulah nombor yang dekat atas ni lebih besar daripada nombor yang dekat bawah. Okey? Okey. So, saya rasa itu je untuk hari ini. Saya nak tunjuk sikit je. Okey. Setakat ni awak faham untuk tulis dan kenal nombor? Okey, kalau faham buat tanda like. Kalau faham buat tanda like. Okey, so semua saya rasa semua faham. Faizal pun faham. Alhamdulillah. Bagus Faizal. Okey, Muiz pun ada. Muiz faham, Muiz? Okey, faham. Nashwa faham. Okey, so saya rasa setakat tu je kelas kita hari ni. Saya harap anak-anak semua fahamlah. Okey, nanti Mak Lima akan hantar latihan dan juga nota yang Mak Lima tunjukkan tadi. Kalau tak faham, boleh tanya Mak Lima terus. Okey, okay, kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.